Bentar. Lu ulangi gaya lu sini. Sini. Eh sumpah ini aku enggak make up karena kehujanan tadi, Nam. Oh, ya, jadi ya Allah. Tapi enggak ada keren-keren. Terima kasih Nabila, Pak. Iya. Pulang-pulang gimana? Kan Nabila kayak caca. Iya, jadi ngikutin Nabila. Iya. Nabila apa? Namanya? Hah? Nabila? Nabila caca gitu. Iya. Oke. Kalau gitu ini kita kasih ke penonton aja kali ya. Kita kasih tepuk tangan. Iya, yang tepuk tangan paling kencang itu yang menang dan dapat hadiah, oke? Okay? Boleh ya? Untuk penonton yang pertama, Cici. Goceng lah, goceng. 5.000 orang. Oke, mana tepuk tangannya untuk Azam? Lihat mukanya Azam. Seneng banget anjir. Oke, mana tepuk tangannya untuk Zahra? Zahra! Satu Pangandaran dapat gitu ya. Oke. Sekali lah, oke. Berarti yang menang adalah Azam. Jadi, karena Azam menang, boleh dong duet sama Nabila? Boleh ya, sayang. Oke, di depan sini ke depan. Satu lagu kita nyanyi yang tadi ya. Kita nyanyi Hanya Golongan. Untuk yang tadi. Oke. 3, siap. Hanya Golongan enggak bisa tidur. Tepuk tangan buat Azam boleh? Oke, musik 3, 2, 1. Swag banget emang si Azam ini. Oke, kita ikut Kak Syari, oke. Yang ini, oke. Oke. Nabila. Caca. Oke. Dan thank you ya. Thank you. Thank you very much udah mau main di Genang Track Live. Senang banget bisa lihat Nabila Takiyah kemarin udah di kantor. Sekarang on stage beneran. Di sini ya. Tapi kamu kalau boleh ngomong sama yang hadir di sini yang kena udah dari kering hujan kering lagi. What do you wanna say? Teman-teman semua terima kasih banyak yang sudah datang. Salam kenal semuanya, saya Nabila Takiyah. Semoga ini kita bisa seru-seruan bareng ya. Oke, hati-hati nanti pulangnya, oke? Mantap. Hati-hati nanti bulannya katanya gemes banget. Nanti lah, rencananya mau berapa lagu nih nanti? 10! Sepuluh! Konser tunggal. Kok iya tega? Boleh. Lebih dari playlist. Oh oke. Ini kayak dari kandang gak dari rumah sih. Takut gue. Dikongkongin terus dari tadi. Takut, tapi coba disapa dulu dong Minar yang ada di sini. Halo teman-teman Bogor semuanya. Hai. Dan di juga ada halo. Ini kelihatan ya, sekecil ini. Amin, ya kan? Berapa lagu nanti Nabila? Aku bawain 3 lagu. Hanya lo banget sih, sebenernya what's about sih? Tentang apa?
lagu Hanya Lowongan. Jadi Hanya Lowongan itu menceritakan tentang di fase ketika terpurukan, lagi ngerasa down, terus juga insecure, ngerasa nggak layak untuk apa namanya deserve semuanya. Dan jadi dari lagu ini tuh aku pengen bilang sama teman-teman semua bahwa kita ini deserve layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Oh, jadi kalau ada yang ngelolong tentang kamu tapi nggak baik, nggak usah dimasukin. Jangan dimasukin, benar banget. Okay. Lalu kalau menurut kamu sendiri, kalau boleh tahu, kira-kira gimana caranya kamu bisa cope with that condition? Iya. Kayak misalkan overcome yang lowest point kamu, jadi golden moment justru. Bisa jadi tips buat teman-teman semua di sini, kira-kira apa? Kalau menurut aku sih awalnya susah ya dengan kita mendengarkan omongan-omongan orang. Pasti kayak masuk aja kan, cuma balik lagi kita nggak bisa nge-stuck sama hal yang bikin kita terpuruk terus. Kita harus bangkit dan ingat kita harus makan-makan. You guys harus menjadi orang yang bahagia terus. Satu, dua, tiga. Itu nggak tahu tapi boleh. Nap, jangan malu, Nap. Ya, lu kayak mbah-mbah ngomong sama cucu. Kamu kenapa? Ngapain? Ada siapa? Ini punya tips ga sih? Setiap bangun pagi gitu ada kak afirmasi yang kamu ucapkan di depan kaca. Tadi aku kira kamu kesana lama, jadi aku lebih ide. Kamu itu layak untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan jalani terus hari-hari kamu dengan penuh positif. Iya kak. Stay positif. Terus, satu, dua, tiga. Bahwa lo tuh berharga. Ini kalau ringan gak boleh lempar. Boleh. Jangan goyang-goyang. Emosi gue. Gimana? Tiga, dua, satu. Kata. Gemes banget. Tapi mereka dari tadi loh, Nak. Udah, makasih. Gak apa-apa. Iya, apa? Ya, dia nggak bilang, iya apa? Aku yang jawab. Berpura-pura untuk bahagia. Kami jangan gitu ya. Janji sulit sempurna, ataukah kisah yang realita? Kejutan di wara ada di depan mata. Jadilah kau.